Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Semoga sahabat yang menyimak video ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu ataupun sebuah amalan pengasihan yang cukup ampuh untuk memikat hati melalui mimpi. Ilmu pengasihan ini lebih lembut jika dibandingkan dengan ilmu pelet, karena efek keras dari ilmu pelet bisa membuat orang yang dituju menjadi gila apabila orang tersebut tidak kuat menahan energi yang dihasilkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan pengasihan ini Anda akan lebih mudah untuk memikat hati orang yang Anda cintai, yaitu dengan amalan doa pengasihan lewat mimpi. Dan reaksi orang yang terkena ilmu pengasihan ini adalah dia akan selalu memikirkan Anda setiap waktu, bahkan selalu terbayang-bayang kepada wajah Anda. Syarat untuk mengamalkannya adalah Anda harus kenal dengan orang yang Anda tuju. Kemudian Anda pastikan bahwa dia selalu berkomunikasi dengan Anda, baik secara langsung ataupun menggunakan handphone. Lalu seperti apakah amalannya? Untuk mengamalkannya silakan tonton terus video ini sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baiklah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah bacaan amalannya beserta cara untuk mengamalkannya. Yang pertama, sebutkan nama lengkap orang yang dicintai sebanyak 3 kali sebelum Anda tidur pada malam hari. Kemudian Anda bacakan zikir berikut ini sebanyak 50 kali saja. Ya Rahman, Ya Rahim. Setelah Anda selesai membaca zikir tersebut sebanyak 50 kali, kemudian tiupkan nafas Anda pada bantal yang biasanya Anda gunakan untuk tidur. Kemudian Anda tidurlah dengan nyenyak. Sebelumnya Anda pastikan bahwa orang yang Anda tuju sudah tertidur sebelum Anda mengamalkan amalan ini. Insya Allah jika Anda bersungguh-sungguh dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu juga dia yang Anda tuju akan langsung memimpikan Anda, dan pada pagi harinya dia akan sangat merindukan Anda, ingin secepatnya bertemu dengan Anda. Dan apabila Anda ingin hasil yang lebih cepat, maka Anda amalkan amalan ini setiap malam sebelum Anda tidur. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa meridhoi segala usaha dan doa Anda. Amin amin ya mujibas syairin. Baiklah saudaraku, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan Anda manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.